Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai anugerah dengan berbagai sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah. Mulai dari keberagaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Jumlah penduduk Indonesia sekitar 257,6 juta jiwa. Penduduk tersebut tersebar hampir di 13.466 pulau. Masing-masing pulau atau wilayah memiliki keberagaman suku, adat, budaya, ras, dan golongan. Ada 5 pulau besar di Indonesia, yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Pulau Sumatera, dengan keindahan alam, keberagaman budayanya. Kita akan mendapati keunikan dari suku Aceh dengan pakaian daerahnya Linto Daro. Kita juga akan mendapati suku Batak dengan pakaian daerahnya dengan bahan kain ulos. Selanjutnya, Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan pulau dengan penduduk terpadat. Hampir sebagian besar penduduk Indonesia berada di Jawa. Di pulau ini ada suku Jawa dengan salah satu pakaian adatnya adalah surjan. Ada pula suku Tengger yang memiliki kekhasan dalam berpakaian menggunakan sarung dan udeng. Pulau Kalimantan memiliki banyak sungai dengan hutan alami. Di sini tinggal suku Dayak dengan pakaian tradisionalnya yaitu Sapei, Sapak, dan Taa. Pulau Sulawesi, dengan keindahan lingkungannya, memiliki suku Bugis dengan pakaian khasnya yaitu baju bodo. Selanjutnya ada Pulau Papua. Pulau yang memiliki potensi sumber daya alam dan keindahan yang luar biasa. Di pulau ini akan menemukan keberagaman suku seperti suku Asmat, suku Dani, suku Korowai, dan Woropen. Pakaian yang dimiliki juga unik, di antaranya adalah pakaian holim dan pakaian yokal. Demikian ragam kekayaan Indonesia, dari Sabang sampai Merauke yang luar biasa. Mari kita lestarikan dan kita jaga untuk Indonesia yang lebih maju.